Assalamualaikum, hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya. Nah, seperti biasa, hari ini aku bakal share lagi untuk aktivitas aku. Dan ini tuh masih di hari yang sama ya, jadi bajunya itu masih sama dengan video aku yang kemarin. Nah, selesai aku tuh masak, di sini aku lanjut buat bantu bikin tepung untuk pisang gorengnya. Di sini aku juga nggak ngeliatin semuanya, pokoknya aku cuma ngeliatin pas aku lagi ngeracik-ngeracik aja buat tuang-tuangin tepung-tepungnya. Dan berhubung ini tuh udah hampir jam 10:30, jadi aku tuh harus bikin tepung karena insya Allah nanti sekitaran jam 11:30 itu aku udah harus pergi ke tempat jual buat jualan pisang goreng. Nah, di sini aku juga mau ngeliatin sama teman-teman semua kalau mamaku tuh lagi bikin empe-empe gitu ya, Bun. Ini tuh bukan pakai ikan tapi pakai apa ya? Pakai udang gitu, pakai ebi. Nah, untuk cara bentuk-bentuknya itu aku udah tahu, tapi kalau untuk bikin adonannya itu aku belum tahu gitu ya, Bun. Jadi aku belum pelajari. Tapi insya Allah nanti kalau ada waktu bakal aku pelajari juga nih bagaimana cara buat adonan empek-empeknya. Nah, sebelum pergi ini aku mau sarapan dulu. Ini tuh sarapan sekaligus juga makan siang. Karena kalau udah di tempat jual itu pasti nggak bisa makan ya, Bun. Karena yang datang beli itu lumayan banyak. Jadi nggak ada waktu untuk istirahat buat makan. Jadi sebelum pergi menjual, ini aku makan dulu. Di sini aku sambil makan, sambil suapin anak aku juga ya, Bun. Karena kalau anak aku tuh makan sendiri itu pasti lama banget. Jadi ya sambil makan aku suapin juga. Selesai makan, aku tuh lanjut buat bungkusin lombok ya, Bun. Jadi untuk lomboknya itu baru aja diracik gitu ya sama mamaku. Makanya untuk bungkusinnya itu emang sedikit agak lambat. Tapi kalau untuk lombok kacangnya itu udah aku bungkus dari jam 7 pagi ya, Bun, karena emang lombok kacang itu udah dimasak dari semalam. Oh ya, selain dari pisang goreng, mamaku tuh juga jual ubi ya, Bun. Ini tuh ubi rambat, tapi ini udah dikupasin juga ya sama adik aku. Nanti kalau mamaku tuh udah selesai bikin empe-empe, baru untuk si ubinya tadi tuh dipotong tipis-tipis. Nah, lanjut lagi ya, selesai aku bungkus lombok, ini aku mau kupasin dan potong-potongin mentimunnya. Ini tuh untuk teman makan empe-empe gitu ya, Bun. Jadi ada kuah cukonya, terus ada mentimunnya juga. Ya pokoknya kalau di sini aku tuh emang lebih banyak kegiatannya, lebih produktif ya tentunya ketimbang aku di rumah. Aku tuh cuman biasanya beberes aja, selesai beberes ya aku paling bareng-bareng aja sambil nonton TV. Tapi kalau di sini itu beda banget ya, Bun. Dari pagi-pagi banget aku tuh udah mulai aktif untuk beraktivitas. Dan untung aja ini aku tuh udah selesai mandi ya. Aku tadi mandinya itu lebih awal karena aku tuh dapat tamu bulanan. Jadi karena aku yang udah selesai siap-siap, jadi nanti aku yang bukain untuk lapaknya. Nanti mamaku tuh datang menyusul gitu ya, Bun. Soalnya mamaku tuh juga masih mau sembahyang gitu ya. Masih banyak lah kegiatan mamaku di rumah, jadi nanti nyusul. Aku cuman bagian buka lapaknya aja. Tapi kalau untuk goreng pisang aku tunggu mamaku dulu. Selesai bungkusin mentimun, terus lanjut di sini aku juga mau bungkusin untuk cuko empe-empenya. Sebenarnya di sini itu aku masih banyak banget yang pengen aku pelajari gitu ya, Bun. Mulai dari bikin cuko, terus bikin adonan empe-empenya. Terus nanti aku juga masih banyak sih ya, Bun, aku pengen pelajari karena di rumah itu emang aku nggak tahu apa-apa gitu ya, nggak tahu yang jualan-jualan gini. Siapa tahu nanti di sini aku udah pelajari semua, pas aku udah pulang ke Sulawesi aku bisa buka jualan pisang goreng juga. Karena kalau menurut aku kalau jualan itu lumayan gitu ya, Bun, tiap hari kan dapat duit, tapi emang sih capeknya itu lumayan juga, tapi untuk hasilnya itu sangat memuaskan ya. Semoga aja nanti kalau udah sampai di Sulawesi aku tuh punya niatan juga. Makanya di sini aku tuh masih mau belajar-belajar terus sama mamaku bagaimana caranya untuk buka usaha, terus untuk cara pelajari untuk menata keuangannya itu bagaimana ya. Karena emang aku tuh nggak ada niatan pengen buka usaha, kalaupun pengen paling sekedar coba-coba aja gitu ya, Bun. Kadang biasanya aku tuh jualan nasi kuning itu pun sehari aja, karena pas aku udah coba dan aku masaknya itu kan sendiri, dibantuin suami aku juga nggak seberapa gitu ya bantuinnya. Jadi separuhnya itu yang lebih banyak
kerjanya ya aku. Dan ternyata pas udah aku kerjain, aku bikin nasi kuning, aku bungkusin semuanya, dan pas udah dijual itu alhamdulillah laku ya bun, ada yang beli. Cuman akunya itu orangnya gampang banget capek dan mager. Jadi kalau udah aku rasa capek banget, jadi aku gak mau jualan. Jadi bisa dibilang aku tuh jualannya itu satu hari aja, karena aku tuh udah capek banget kalau mau jualan lagi di keesokan harinya. Ya makanya suami aku tuh kayak apa ya, kayak gak terlalu mendukung aku gitu ya kalau pengen buka usaha. Karena aku tuh bukan cuma satu kali dua kali bikin usaha, terus ujung-ujungnya aku capek sendiri dan akhirnya aku gak jualan lagi. Tapi suami aku tuh suka kalau aku tuh jualan baju-baju. Aku kan biasanya ngambil barang di toko gitu ya bun, terus aku upload di Facebook, ada yang pesan baru aku ngambil barangnya. Jadi ceritanya kayak reseller gitu ya bun. Dan itu menurut suami aku tuh lebih bagus, karena modalnya tuh langsung cepat kembali gitu dengan untung-untungnya. Ya cuman kemarin kendalanya sampai aku berhenti itu karena aku gak punya kendaraan. Kendaraan aku kapan itu cuman satu yang dipakai suami. Jadi aku biasanya kalau jadi reseller ngambil-ngambil baju itu, aku tunggu suami aku tuh libur atau tidak, aku tunggu suami aku tuh kerjanya itu dekat-dekat rumah. Tapi aku tuh paling sering buka orderan itu pas lagi bulan puasa, karena orderan di bulan puasa itu lumayan banget ya bun untuk apa ya penjualannya. Dan untuk penghasilan aku sendiri di bulan puasa itu cuman jadi reseller aja itu aku udah dapat banyak banget. Tapi kalau sekarang kayaknya aku gak ada niatan dulu buat jadi reseller lagi ya, karena udah lama banget juga sih gak ngambil orderan gitu. Nah oke, lanjut lagi. Tadi untuk pekerjaan aku di rumah itu udah selesai, dan mamaku tuh kalau gak salah lagi potong-potongin ubi gitu ya bun. Jadi aku tinggalin, aku lanjut aja ke lapak, mau buka lapak. Nah seperti ini ya bun, untuk lapak jualan pisang goreng mamaku. Ini tuh ada di trotoar. Dan ini emang apa ya, udah lama banget sih mamaku tuh jualan pisang gorengnya tuh, udah 2 tahun atau 3 tahun gitu ya. Sebelumnya itu jualan nasi kuning gitu, nasi kuning Abon. Ya cuman sekarang mamaku tuh jualan pisang goreng aja. Kalau nasi kuning itu udah berhenti, karena lebih banyak peminatnya yaitu pisang goreng. Dan untuk apa ya, kalau pisang goreng juga kan gak terlalu ribet gitu ya ketimbang dengan nasi kuning. Jadi mamaku tuh lebih pilih pisang goreng aja. Alhamdulillah selama aku di sini pisang gorengnya tuh laris manis gitu ya bun, selalu habis di jam 5 sore. Nah ini ya mamaku tuh udah datang, terus lanjut aja ya buat panasin wajan. Karena tadi pas aku buka lapak aku tuh gak bisa ngangkatin kompor 1000 matanya, karena itu berat banget. Dan aku juga kayak belum paham gitu ya bun buat apa ya, buat taro kompornya itu. Soalnya kan kompornya kalau nggak dipakai itu disimpan di bagian bawah, dan aku juga belum tahu gitu ya bun. Jadi aku bisa buka yang sebisanya aja gitu. Nah ini untuk keadaan di siang hari. Tadi bukanya sekitaran jam 12, pokoknya setelah sholat zuhur. Ini untuk gorengan pertamanya. Jadi setelah digoreng itu ditiriskan dulu, terus aku tatain di nampan ini, dan alhamdulillah udah datang pembeli. Nah untuk harga pisang goreng di tempat mamaku tuh juga murah banget ya, sesuai dengan harga di Kalimantan. Untuk pisang gorengnya itu dapatnya 5.004 dengan 2 sambal, ada sambal kacang dan sambal pedasnya. Nah untuk jualan pisang goreng awal-awal itu aku lumayan kaku gitu ya bun, karena aku kan gak biasa, terus tiba-tiba disuruh buat bungkusin pisang gitu. Jadi awal-awal itu kalau gak salah mamaku tuh tekor gitu ya bun. Ya mungkin karena aku masih pertama, dan aku juga cara hitungnya juga beda kan. Kalau ada yang beli 20.000, aku tuh hitungnya 55.000. mungkin pas udah aku hitung 5.000 aku lupa dan aku hitung lagi. Jadi mungkin tekornya gara-gara itu. Nah itu kakunya itu cuman di hari pertama, hari kedua, ketiga dan seterusnya itu alhamdulillah aku tuh udah bisa. Aku juga udah tahu harga-harganya, karena untuk jualan mamaku tuh bukan cuman pisang goreng aja, ada tahu isi, ada empe-empe, terus ada ubi juga, dan ada titipan orang jalang kote. Nah ini aku mau ngeliatin sama teman-teman semua kalau mamaku tuh jualannya itu di depan pasar baru. Nah pasar baru itu isinya kayak baju-baju pre-love dari luar negeri gitu ya bun, baju-baju bekas yang dari luar negeri terus dijual kembali. Nah sebelum mamaku tuh jual pisang goreng, mamaku tuh sempat jadi karyawan jual-jual baju pre-love gitu ya bun di pasar. Cuman sekarang mamaku juga udah punya usaha sendiri jualan pisang goreng. Nah untuk kegiatan aku
selama jualan pisang gorengnya seperti ini aja ya bun, mindah-mindahin pisang yang udah ditiriskan, terus tahu isi juga, sama empe-empe. Dan di sini aku juga sambil ngelayani yang datang beli gitu ya bun. Nah di sini aku dan mamaku tuh udah punya bagian masing-masing gitu ya. Aku yang ngelayani pembeli, terus mamaku yang bagian goreng-goreng pisangnya gitu. Karena lumayan panas banget gitu ya bun kalau di depan wajan. Jadi aku tuh kayak kurang mampu gitu karena mungkin masih awal-awal. Tapi insya Allah nanti kalau udah biasa ya nggak gimana-gimana lagi gitu. Nah ini aku juga dapat kue gratis dari yang nitip Jalangkote gitu ya bun. Ini tuh kue apa ya kalau nggak salah, kue lumpur atau kue apa gitu. Dan untuk rasanya itu enak banget. Dan selama di sini aku tuh kerjanya cuman makan-makan terus gitu ya bun. Aku juga nggak tahu untuk berat badan aku tuh udah naik berapa kilo. Nah oke, lanjut, di sini aku tuh udah pulang. Ya pokoknya aku pulang jam 5 dan ini aku ngambil empe-empe satu porsi karena aku mau makan, karena aku gak mau makan nasi kalau malam. Dan terima kasih ya buat teman-teman semua yang nonton video aku dari awal sampai akhir. Aku ucapkan terima kasih banyak. Kalau begitu sampai sini aja dulu video aku. Wassalamualaikum.